Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Foto. New Honda Vario 160 tipe ABS yang di depan saya ini merupakan unit atau produk yang paling banyak dicari ya, dikarenakan untuk daripada model dan warnanya itu sangat sederhana dan sangat simple sob. Seperti apa videonya tentang New Honda Vario 160 dengan versi yang ABS? Sebelum ke videonya, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua sob, serta bagi teman-teman yang menginginkan memodifikasi sepeda motornya baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya. Teman-teman bisa kunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Atau barangkali dari teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru khususnya untuk daerah Ketanggungan Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa langsung saja datang ke dealer kami di Super Honda Ketanggungan, tepatnya di Jalan Era Kartini nomor 413 Ketanggungan Brebes Jawa Tengah. Atau barangkali dari teman-teman yang menginginkan tanya-tanya seputar produk Honda, teman-teman bisa langsung saja tinggalkan di kolom komentar. New Honda Vario 160 tipe ABS itu dibanderol dengan harga Rp30.320.000. OTR ini tentunya berlaku untuk daerah Ketanggungan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pati, dan Solo sob. Untuk dari warnanya sendiri, New Honda Vario 160 dengan versi yang ABS itu mengeluarkan 3 varian warna ya, yaitu warna hitam doff, terus warna hitam glossy, serta ada lagi yaitu warna putih sob. Untuk warna yang hitam glossy ini seperti yang ada di depan saya ini sob. Untuk dari warna hitamnya ini menurut saya itu bukan pure warna hitam ya, melainkan ini hampir ke abu-abu ya, atau hitamnya bisa dibilang hitam bulu monyet sob. Kita lihat daripada detail hitamnya sob seperti ini. Nah, kita bisa lihat perpaduan dari antara hitam glossy pada bagian dudukan plat nomor serta pada bagian cover lampunya ya. Ini hitamnya jelas sangat berbeda. Untuk yang dudukan plat nomor itu menggunakan hitam yang sangat pekat, sedangkan untuk yang daripada bagian cover lampunya itu menggunakan warna hitam dengan sedikit lebih pudar ya, atau lebih muda. Jadi memang beda untuk daripada detail warna hitamnya sob. Pada bagian setannya sendiri di sini juga terdapat dua warna yang berbeda ya, dimana untuk warna hitam doff plastik kasar itu berada di bagian area tengahnya, namun untuk warna hitam gelapnya atau hitam glossinya itu berada di area pinggirannya ini sob. Untuk warna hitamnya ini pada bodi halusnya itu membentuk atau menyerupai petir ya, seperti ini. Sedangkan untuk di pada bagian setangnya sendiri, di sini kita lihat terdapat dua bak minyak rem yang menandakan bahwa motor ini mempunyai rem depan dan belakang cakram sob. Geser kita kepada bagian bawah, untuk di bagian dudukan plat nomornya ini menggunakan bahan plastik halus ya dengan warna hitam mengkilap. Sedangkan untuk di pada bagian cover lampunya itu juga sama menggunakan warna hitam, namun berbeda warna hitamnya yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya sob ya. Pada bagian area depan di sini tidak terdapat stripping atau balutan stiker yang menempel di pada bagian depannya sob. Sedangkan untuk di lampu pencahayaannya sendiri itu sudah menggunakan full lampu LED, baik dari lampu pencahayaan utamanya, lampu DLR-nya maupun lampu sennya sob.
geser kita kepada bagian area kaki-kaki bagian depan ya, dimana untuk di bagian fendernya sendiri atau bagian spakbor ini warnanya senada dengan warna bodinya, serta di sini terdapat tulisan ABS yang menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Sedangkan untuk di bagian suspensinya sendiri itu menggunakan suspensi teleskopik dengan tabung shock yang menggunakan warna hitam shock. Segi pengereman pada bagian depan tentunya menggunakan pengereman ABS ya, ditandai dengan adanya sensor yang ada di bagian tabung shocknya ini sob. Nah, ini merupakan sensor dari ABS-nya. Sedangkan pengeremannya sendiri menggunakan pengereman cakram satu kaliber bermerek Nissin. Nah, untuk daripada bagian peleknya sendiri itu berbeda dengan yang versi CBS ya, dimana untuk yang versi CBS itu menggunakan warna hitam doff, namun untuk yang versi ABS untuk peleknya menggunakan warna kecoklatan. Namun untuk di bagian ringnya itu sama, yaitu sama-sama menggunakan ring 14. Sedangkan untuk ukuran bannya sendiri itu menggunakan ukuran 100/80 dengan diameter ring 14, dengan ban menggunakan merek Federal dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless shock. Untuk dari palangnya sendiri itu menggunakan palang dengan motif membentuk huruf Y seperti ini ya. Nah, sekarang kita geser kepada bagian area kokpit shock. Untuk di bagian speedometernya sendiri itu sudah menggunakan full speedometer yang digital ya, di mana informasinya ini sudah sangat lengkap sekali dan mudah terbaca sob, serta indikator-indikatornya ini pun sudah sangat lengkap sekali sob. Untuk di pada bagian speedometernya sendiri, di area speedometernya ini terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer sob, serta di bawahnya di sini terdapat lambang Honda dengan lambang 3D-nya ya. Nah, geser kita kepada bagian setang sebelah kanan. Untuk setang pada bagian sebelah kanan di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol ISS dan tombol starter. Sedangkan untuk setang pada bagian sebelah kiri di sini terdapat tiga tombol, yaitu tombol lampu jarak jauh jarak dekat, tombol klakson, dan tombol sensor. Geser kita kepada bagian sistem keamanannya. Nah, untuk sistem keamanannya sendiri New Honda Vario 160 dengan versi yang ABS itu sudah menggunakan sistem keamanan keyless atau smart key system, di mana bentuk knobnya seperti ini. Di sebelah daripada knobnya di sini terdapat tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka jok. Nah, untuk daripada bagian dashboardnya sendiri itu menggunakan warna hitam glossy pada bagian atasnya dan warna hitam doff plastik kasar pada bagian bawahnya sampai kepada bagian step floor-nya sob. Nah, untuk di bagian dashboard-nya sendiri itu mempunyai dua kompartemen laci, di mana untuk laci yang terbuka berada di sisi bagian sebelah kanan, sedangkan untuk laci yang tertutup berada di sisi bagian sebelah kiri sob. Untuk laci yang tertutup ini terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB. Geser kita kepada area jok sob. Nah, untuk daripada joknya sendiri itu sangat lebar ya dan sangat nyaman bila mana kita mengendarai daripada New Honda Vario 160 sob. Nah, untuk daripada bagian bagasinya sendiri itu berkapasitas 18 liter, sedangkan untuk di bagian bensinnya atau tangki bahan bakar itu berkapasitas 5,5 liter sob. Dan ini merupakan bentuk bagel dari New Honda Vario 160 versi ABS, di mana pada bagian belakang di sini terdapat satu buah lubang yang bisa difungsikan untuk menaruh tutup tangki bahan bakar bila mana kita sedang mengisi di area SPBU. Geser kita kepada bagian belakang sob. Untuk lampu pengereman dan lampu sennya itu pada area belakang sudah menggunakan full lampu LED ya. Bahkan untuk di tonggolan ini yang berfungsi untuk menerangi plat nomor ini pun sudah menggunakan lampu LED. Jadi untuk New Honda Vario 160 itu tidak terdapat bohlam biasa, melainkan sudah menggunakan full lampu LED sob. Nah, ini merupakan bentuk keseluruhan bodinya dari New Honda Vario 160 versi ABS ya, di mana pada bagian bodinya itu terdapat balutan stripping pada samping kanan dan kiri, depan dan belakangnya sob.
Untuk bagian stripping di area depan, di sini terdapat tulisan 160 dengan warna silver dan dikombinasikan dengan garis warna keemasan dan warna silver juga sob. Serta terdapat satu buah emblem bertuliskan Honda dengan warna krom putih. Sedangkan untuk di bagian bodi belakang, samping kanan dan kirinya, di sini juga terdapat garis atau stripping dengan warna silver dan warna keemasan sob. Serta pada bagian belakangnya, di sini terdapat satu buah emblem dengan tulisan Vario 160 dengan warna krom putih. Geser kita ke area knalpot sob. Nah, untuk knalpotnya bentuknya seperti ini. Terdapat pelindung anti panas yang menggunakan bahan bodi kasar ya, dengan warna hitam doff. Di pada bagian knalpotnya, di sini di ujung silindernya menggunakan warna yang berbeda, yaitu warna silver. Sedangkan untuk di bagian pushtabnya sendiri, itu menggunakan pushtab model klik dengan bahan aluminium seperti ini ya. Geser kita kepada bagian kaki-kaki area belakang sob. Untuk daripada shock packernya sendiri, itu menggunakan monoshock atau single shock yang ditempatkan pada sisi bagian sebelah kiri. Sedangkan untuk di bagian pada kaki-kaki area belakang, di sini terdapat hager atau spakbor dalam dengan warna hitam doff plastik kasar. Untuk bannya sendiri itu tentunya berbeda ukurannya dengan ban depan ya, yaitu menggunakan ukuran 120/70 dengan diameter ring 14. Sedangkan sistem pengereman di area belakang itu menggunakan pengereman cakram satu kaliber bermerek Nissin sob. Geser kita kepada bagian area mesin sob. Untuk daripada mesinnya sendiri itu menggunakan mesin ESP Plus PGM FI 160cc berpendingin cairan atau radiator. Untuk di pada bagian blok CVT-nya itu menggunakan warna hitam doff ya, full warna hitam doff. Dan pada bagian mesinnya atau blok CVT-nya, di sini tidak terdapat engkolan atau kickstarter atau selah-selahan sob. Dikarenakan untuk new Honda Vario 160 itu untuk listrikannya mengandalkan murni dari aki atau baterainya. Nah, untuk melihat kondisi aki atau baterai, itu teman-teman bisa lihat di bagian panel meter atau di speedometer sob. Baik, terima kasih. Itu saja informasi dari saya tentang new Honda Vario 160 versi ABS. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka. Sobat tertentu diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.